Tuan-tuan, cuba kita tengok dalam masjid kita ni. Berapa ramai yang duduk di luar. Dah tak boleh masuk dalam. Full house. Tengok abang duduk dekat jaring tingkap tu, tuan-tuan. Ngendap kat jaring tingkap tu abang tu, nampak. Udah tak boleh masuk abang. Sabar, buat tenanglah abang. Agak-agak syurga nanti macam tu tak? Duduk kat jaring tu. Kenapa yuk? Udah penuh syurga tadi. Yuk tu orang mana ustaz? Kuala Kangsar mananya abang haji kita tadi. Orang Kuala ustaz. Agak-agak syurga nanti macam akak-akak yang tak boleh masuk tu ke? Malaikat duduk dekat pintu syurga minta maaf. Syurga penuh ya, full house. Minta maaf, tak boleh masuk dah. Minta maaf. Tolonglah encik nak masuk encik. Tiket dah ada ni. Minta maaf. Penuh sesak lah. Agak-agak syurga macam tu. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk, nak ke mana malaikat? Neraka kosong banyak. Eh, jangan cakap macam itu tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut syurga ini seluas langit dan bumi. Maknanya siapa pun boleh masuk syurga kalau dia nak masuk. Kalau dia tak nak masuk, apa nak cakap? Syurga ni seluas langit dan bumi. Siapa pun boleh masuk, iaitu siapa yang nak masuk. Kalau dia tak nak masuk, nak kata apa? Macamlah masjid kita malam ni, macamlah kuliah kita macam ni, malam ni. Ada tak disebut ceramah perdana bersama Ustaz Kazim Elias? Yang boleh datang orang Hulu Langat saja. Orang Ampang jangan sibuk. Ada? Entah. Marilah. Yang nak silakan, yang tak nak tom yam. Yang tak nak silakan. Apa kita nak buat? Begitulah dengan syurga. Syurga ni seronok, syurga ni bagus, syurga ni tak ada masalah. Jom masuk. Tak nak. Awak nak ke mana? Neraka atau pulang? Sebab itu Allah Ta'ala kata syurga ni untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Bertakwa lagi, tadi Allah Ta'ala sebut bertakwa tu ada tiga golongan. Dalam Ali Imran ayat 133 ada lima golongan. Siapa dia? Allazina yunfiquna fis-sara, orang yang menafkahkan hartanya ketika senang. Ketika senang, sehat, banyak uang, banyak kaya, harta banyak, dia boleh sedekah. Anak-anak dia masuk universiti, dapat kerja yang bagus-bagus, buat kenduri doa selamat kesyukuran. Sebab apa? Anak saya berjaya ustaz, saya suka, saya buat kenduri. Sifat orang bertakwa. Kenapa makcik buat kenduri makcik? Sebab makcik kahwin. Oh, alhamdulillah. Sebab itu makcik jemput ni. Ha, jemputlah ustaz datang rumah makcik. Makcik nak kahwin. Umur makcik berapa? 66. Suaminya 76. Oh, saya pergi rumah dia tuan-tuan. Pergi rumah dia. Baca doa lagi. Kahwin. Kesyukuran. Sebulan dia naik basikal lalu depan rumah saya. Cik, sihat ke? Sihat. Mana makciknya? Udah bercerai, kata dia. Astagfirullahalazim. Ada juga. Apa hal bercerai, saya tanya. Ata kahwin dengan dia, dia main suruh bela dia. Buat apa, kata dia. Kencing mana, gaut, jantung semuanya ada. Eh, tak lalu awak bela ni ustaz. Oh, kita duduk elok-elok bela orang sakit hidup lah. Makcik minta cerai, kata dia. Ada, tuan-tuan. Jadi, patutlah anak dia minah makcik. Rupanya dia suruh bela bapak dia. Eh, tak kesianya makcik ustaz. Oh, kata dia. Baik makcik duduk seorang-seorang. Ada yang macam itu tuan-tuan. Ada orang yang kaya, dia boleh bersedekah. Sifat orang bertakwa. Dia tak sombong, dia tak belagak. Dia bagus, dia bagus, dia bagus. Dia ingat, dia dapat kerja, dia buat kenduri. Dia dapat gaji, dia buat kenduri. Itu nama dia apa? Orang yang menafkahkan hartanya fisarra, ketika dia senang. Dia tengok rumah anak yatim, dia singgah, dia bagi. Dia tengok masjid, nak pasang aircon, dia bagi. Dia senang. Dapat bonus akhir tahun 4 bulan gaji. Setengah bulan sedekah pada masjid. Sebab apa? Pasang kipas baru. Kalau boleh yang laju sikit, ini baru nombor 1. Pasang nombor 5, bumbung, cebut. Subhanallah. Yang kedua, siapa orang bertakwa dalam ayat itu? Wadarra. Orang yang menafkahkan harta dia ketika dia susah.
takwa lah. Takwa. Motor dia hilang semayang Jumaat. Keluar-keluar semayang Jumaat, motor hilang. Allahu Akbar. Bila datang semayang asar, masuk duit dalam tabung. Tuan Haji kata motor hilang. Rezeki tak ada, alhamdulillah. Tak apalah. Tapi duit masuk dalam tabung. Bayangkan. Berapa ramai yang motor hilang, tiba-tiba tabung lalu depan dia. Tuan Haji derma. Derma apa lo? Hotak kamu, kata dia. Kamu tak tahu motor aku hilang. Derma, derma, kata dia. Belum bertakwa. Dalam keadaan susah, dia boleh sedekah, tuan-tuan. Dalam keadaan tak cukup, dia boleh sedekah. Dalam keadaan bersedih, suami dia mati, dia boleh sedekah. Datang Tok Imam ke rumah dia. Datang orang masjid, datang ke rumah dia. Takziahlah hajah. Sabarlah hajah. Oi. Kami datang ni nak baca sedikitlah ayat Quran, doa untuk arwah. Mudah-mudahan Allah tolonglah dia. Baca, baca, baca. Habis-habis baca, waqulah bihun bagi makan. Waqulah bihun bagi makan. Dalam keadaan bersedih, masih mampu jamu orang makan. Takwa. Tapi hari ni orang kata bida'ah. Sebab buat tahlil, kata dia. Itulah dalilnya. Dalam keadaan bersedih, masih ada perasaan nak sedekah pada orang. Dalam perkasaan susah, masih ada lagi nak sedekah. Anak dia hilang di sungai. Anak hilang. Masih ada perasaan. Tengok anak yatim, dia sedekah pada anak yatim. Mudah-mudahan dengan aku sedekah ni, jumpalah anakku yang hilang. Ini sifat orang bertakwa. Dia tidak ada perkataan, aku pun tak cukup, aku pun tak ada duit, aku pun tak ada. Komen ni minta tak habis-habis. Tak ada perkataan macam itu. Yang ketiga, siapa dia orang bertakwa? Wal kazimin al ghaiz. Orang yang menahan marah dalam hati. Sifat orang ketiga yang bertakwa ialah, dia boleh marah, tapi dia simpan dalam hati. Dia pakai selipar, datang semayang, turun semayang, habis maghrib, selipar dia tak ada. Dia cari, 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 mana pula selipar aku. Tiba-tiba datang satu orang, keluar pada tandas, pakai selipar dia. Basah lenjun selipar dia. Minta maaf abang, ini selipar abang ke? Ya. Saya pakai ke tandas tadi. Bodoh. Bahalul. Dah lah satu tak minta izin. Pakai pula basah. Yang aku suka basah-basah. Tengking je kawan tu. Dah, 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 dah. Belum bertakwa. Simpan dalam hati. Minta maaf bang. Saya tak tahu pula ni kasut abang. Ingat kasut wakaf. Lebih kurang sama je dengan masjid. Tadi. Dalam hati cakap, memang wakafnya pun aku cilok dulu. Tadi. Bukan orang sini lah. Ni ada Afrika ni tuan-tuan. Dia boleh marah. Tapi dia tak marah. Tak apa, dapat pahala pada saya, awak pinjam, alhamdulillah. Dalam hati, aduh, basahlah pula. Dia simpan marah tu di dalam hati. Ni, Allah test. Ni, makcik-makcik di belakang ni. Berapa ramai yang, bila tengok suami aku potongkan. Nak marah saja. Allah Ta'ala, dia mesti datangkan kepada kita ujian. Balik buka surah Ali Imran ayat 141 142. Ahasibannasu ayyutruk am hasibtum an tudkhal jannah. Adakah kamu menyangka kamu ni boleh masuk syurga? Walamma ya'lamul ladzina jahadu minkum wala ya'lamus sabirin. Adakah kamu sangka bahawa kamu ni boleh masuk syurga sedangkan kamu belum membuktikan siapakah kamu? Adakah sanggup berjihad atau sanggup sabar? Dua benda. Ni akak-akak dia datang ni, alhamdulillah lah tuan-tuan, kalah kita dengan makji-makji tu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok makji di belakang. Anak tudung, kain telekong, baju dalam, baju kurung, seluar dalam, seluar baju kurung, setokin. Duk ada tujuh lai. Panas tak? Panas. Abang Haji ni selai jubah. Singlet tak ada, seluar dalam tak ada. Selama rok je datang semayang. Udahlah putih. Transparent pula tu. Bolehlah kita duduk lama-lama.
tak panas, selai. Cuma tengok orang perempuan. Alhamdulillah, berubah banyak dah makcik ni. Dulu-dulu tahun 70-an ratu kebaya. Makcik dulu lain ustaz. Yalah masa tu zaman jahiliah ustaz kan. Masa itu yalah tudung mana dia pakai ustaz. Oi, pakai baju kebaya ni ustaz. Bila nak butang baju, tarik nafas ustaz. Oi. Tarik nafas dah butang 4, bila lepas perut terbuka pula satu-satu ustaz. Habis tu itulah sejak balik pada umrah makcik berubah lah ustaz. Alhamdulillah lah Tuhan bagi hidayah, makcik dah berhijrah, dah berhijab. Sekarang makcik menjadi AJK wanita masjid inilah ha. Macam perempuan punya hal makcik lah jaga, telekung-telekung makcik basuh semua, kelas-kelas pengajian makcik yang buat. Alhamdulillah lah kan makcik dah bertudung dah sama ustaz. Alhamdulillah, apa lagi kita nak tuan-tuan ni ustaz kan, syurga lah kan. Cakap tak berhenti. Senang sangat kot masuk syurga. Dengan siap buat bihun dah masuk syurga ke? Asal kenuri buat bihun, asal bihun buat kenuri. Asal kelas tajwid depan sekali, kalau kuliah Ustaz Kazin depan sekali, udah boleh masuk syurga ke? Belum, sabar makcik. Allah test dulu makcik. Duduk di rumah, zikir lepas sembahyang isyak. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu zikirnya. Putih tali tasbih tu. Hey, beru wanita. Subhanallah, 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 subhanallah. Suami balik pukul 9:30. Leha. Abang nak cakap sikit. Leha yang nak marah. Kenapa bang? Apa nak marah? Saya kan dah berhijrah. Sebenarnya abang dah kahwin lain. Agak-agak apa yang makcik buat dengan tasbih tu? Nak teruskan berzikir? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ataupun aram jedahnya. Putih pula tasbih tu tuan-tuan. Allah test. Kalau makcik boleh sabar, relax. Berapa ramai yang tak boleh sabar? Gagal dia. Dengan siapa abang kahwin? Tak sangka. Siapa je? Abang kahwin dengan Ajah Zainab, pengerusi biru wanita. Ah sudah tuan-tuan. Agak-agak dia datang masjid lagi tak tuan-tuan? Tobatlah om, tak datanglah. Allah Taala dia sebut kepada kita wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas. Sifat orang yang bertakwa ialah memaafkan orang lain. Dan sifat yang kelima orang bertakwa, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang yang buat baik. 5 campur 3, 8 sifat bertakwa. Dalam 8 sifat bertakwa, ada 3 sifat takwa ialah menafkahkan harta pada jalan Allah. Salah satunya tuan-tuan, tajuk kita malam ini waqaf. Kalaulah kita faham, aku nak mudah urusan di hari kiamat, aku nak senang masuk syurga, aku nak kira bicara yang senang di hari kiamat, salah satu caranya tuan-tuan ialah menafkahkan harta pada jalan Allah. Salah satunya ialah berwakaflah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kerahmatan kita di sini dan yang paling penting di hari kiamat. Wallahu a'lam.